Hai semua, yeay, selamat datang di Rumah Salvia Channel. Hai guys, jadi di video kali ini aku bakal ngajakin kalian lagi untuk nemenin aku berenang-renang di sekitaran Karangasem. Masih di sekitaran Karangasem, itu di Tukat Arjo seperti biasa. Karena aku kebetulan lewat ya. Mama sama papa aku ngajak aku tuh sebenarnya bukan tujuan untuk bikin konten, tapi jalan-jalan biasa aja. Tapi kayak aku pengen kesini mumpung lewat gitu ya kan. Aku pengen di pancorannya itu karena lagi sakit badan juga. Aku habis bangun tidur nih, jadi aduh gimana ya, sakit banget punggungnya nih. Ayo guys, kita jalan dulu. Ini anjing ribut, ribut aja kok. Ini soalnya ada orang, apa tuh namanya, ada gamelan gitu loh, kayak ada orang, entah gamelan orang meninggal atau orang upacara gitu, makanya anjingnya gitu, dia peka sama suara. Aduh, kenapa aku jadi pilek ya guys ya, dari tadi bangun tidur tuh kayak hidung aku yang kiri nih ada ingusnya gitu, tapi yang kanan rempet. Oh my god, jalan nurunan nih cuy, kalau sendalku licin lagi. Ini di sini mendung. Untung nggak panas, no. Males banget kalau panas. Karena kalau panas-panas tuh gimana gitu rasanya mandi. Kayak gosong kulitnya, ini aja udah gosong. Tapi aku biarin aja kulitku gosong. Nanti kalau aku udah waktunya perawatan, ya aku perawatan. Suma sih jauh. Aku mau makan juga di sini, nggak sabar, aku udah lapar. Tadi di mobil tuh aku bobo kan, aku mual. Sampai sekarang aku masih mual karena goncangan dari mobilnya itu loh. Nggak kuat ku naik mobil sebenarnya, tapi kalau naik motor juga nggak kuat, pegel. Aduh, nggak tahu dah aku harus naik apa. Bawa apa nih? Bersendawa, bersendaga, bersendawa. Duh, ini kenapa lagi hidung nih? Wow, rame banget, kecil, woi. Waktu ini aku kesini ada bocil, wih, rame disuriain. Tapi nggak tahu dah sekarang nih bocil-bocil pada kenal aku apa enggak. Enggak sih kayaknya. Aku udah jarang aktif di TikTok, guys. Karena aku viralnya di TikTok dulu. ini bening airnya, no? Nggak heran sih aku. Emang di Karangasem ini bening-bening. Oh yes, ada cewek sama anaknya, ibu-ibu sama anaknya. Aku kesini sama mama sama papa. Jadi aman, terlindungi. Kita ke tempat biasanya. Ke sana ya. Kita dapat tempat. Oh, ke sini dulu. Warungnya dulu guys. Oh, rame banget, parah. Untung airnya masih bening aku kesini. Biasanya udah keruh aja, soalnya ini kan rame yang mandi. Tuh guys, lihat deh, rame banget. Airnya jadi dangkal loh. Temanku nggak
bisa dan nggak ada waktu buat diajak ke sini-sini. Pada sibuk sih guys masing-masing, jadi aku sendirian dulu. Ya aku mau preparein dulu ya. Nanti kita lanjut lagi guys. Aku udah habis prepare. Tadi aku beli keripik kesukaan aku, tapi aku mau makannya tuh nanti ya. Aku mau berendam dulu sebelum kehujanan di sini. Lewat mana ini turunnya? Nah, ini aku mau nyari yang ini. Ini airnya. Air yang bercor-coran tuh loh. Makan. Udah
enak banget. Sumpah enak banget. Hujan. Please jangan hujan dong. Hujan guys. Hujannya lari. Sumpah, enak banget. Hujan. Hujan. Guys, aku mau neduh dulu ya guys. Hujan jalan. Sekarang aku lagi neduh karena lagi hujan. Hujannya tuh bisa dibilang kayak
ghosting itu loh, datang pergi, datang pergi. Guys, aku udah habis berenang dan sekarang aku mau balik pulang. Aku mau ada cari sesuatu sih sebenarnya dulu, baru deh nanti pulang. Kita mau Bu, pamit nge. Oh ya guys, sudah mau galungan. Jadi sekarang ayo, sebelumnya aku mau ucapin selamat galungan dulu ya. Kajeng nyangger rahine galungan kuning. Aku mau balik sekarang. Jangan lupa subscribe, like, comment. Dingin banget guys airnya.